setulus-tulusnya dari kami berdua. Adalah kerjasama dan kerja keras rekan-rekan sekalian, baik yang bapak-bapak dirjen di Kementerian PUPR di Patimura, khususnya dari bapak ibu sekalian di balai-balai. Paguyuban ini sangat dirasakan dukungannya untuk kekompakan kita semua, karena hanya dengan kekompakan kita bisa melaksanakan semua amanah dan tugas yang diberikan kepada kita. Tanpa kekompakan, tidak mungkin kita akan bisa berkinerja seperti saat ini. Kementerian PUPR telah menjadi kementerian yang sangat kredibel, sangat dipercaya. Itu semua adalah kinerja ibu bapak sekalian, bukan Basuki seorang. Itu adalah kinerja bapak ibu semua yang di balai-balai. Itu sekali lagi, kami mohon pamit. Ini rumah saya. ...45 tahun... saya bekerja di PU. Umur saya baru 70... jadi sebagian besar hidup saya di Kementerian PUPR ini. Saat-saat inilah yang sangat saya galaukan, bahwa saya akan, semuanya akan berpisah, semua akan berakhir. Tetapi sekali lagi kami mohon doanya, semoga sisa hidup kami bisa lebih baik, lebih bahagia. Dan saya ingin melihat PU ini tetap organisasi yang kredibel, amanah, bersahaja, namun dengan kinerja yang baik. Bu Menteri Keuangan selalu memberikan indikasi pada Kementerian PUPR sebagai kementerian yang berdedikasi tinggi dengan pengabdian paripurna. Untuk itu saya mohon dengan sangat keras.